Assalamualaikum, minta maaf sekiranya ada yang menunggu video baru daripada admin sejak beberapa hari ini. Kerana admin agak sedikit sibuk. Seperti yang tertera di tajuk, admin akan ulas dulu berkenaan Jami Qureshi. Jadi sebelum ini banyak perkembangan pemain berdarah Malaysia Iraq yang berkelana di England telah banyak admin ulas sebelum ini, iaitu Jami Qureshi. Jadi, mungkin pemain ini tidak akan menyertai skuad kebangsaan buat masa ini. Tambahan pula, bapanya ada membuat satu komen yang negatif di ruangan postingnya yang menyebabkan ramai peminat bola sepak kesal dan marah dengan tindakannya itu. Setelah menerima kecaman yang bertaru-taru, bapanya bertindak memadam posting tersebut dan memuat naiknya semula. Jadi anda boleh lihat gambar ini. Namun tindakan bapanya itu menyebabkannya terus diserang peminat bola sepak sehingga dia memadam posting tersebut dan akhirnya telah menukar Instagramnya kepada privasi dan telah memuat naik satu Insta story yang sangat memalukan. Jadi inilah mungkin sebab mengapa pemain ini tidak dipanggil. Tapi admin perlu ingatkan Jami tidak dipanggil sehingga sekarang mungkin disebabkan kerana masalah di antara Pervis Qureshi dan FAM dan bukannya masalah di antara FAM dan Jami. Jadi kita harapnya sinetron ini berakhir dengan kebaikan yang mampu memartabatkan bola sepak negara. Seterusnya berkenaan pemain yang admin maksudkan ialah Ali Putra. Pemain berusia 17 tahun yang berlatih bersama Akademi Malaga City di Sepanyol sejak 2 tahun lalu berkata setakat ini dia belum mendapat panggilan menyertai skuad muda kebangsaan. Bagi saya, kalau tawaran atau panggilan itu datang, insya-Allah saya akan beri semampu yang boleh untuk bermain dengan skuad kebangsaan. Setakat ini tiada lagi panggilan, katanya. Ali dijangka pulang ke Sepanyol bulan depan bagi meneruskan latihan serta mengintai peluang menyertai kelab utama di La Liga selepas menjadi antara 14 pemain terbaik Akademi Malaga City yang ditawarkan biasiswa penuh bagi musim 2022-2023. Sebagai rekod, Ali mula menyertai Akademi Malaga City FC pada 2020 dan mendapat sokongan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Kementerian Belia dan Sukan KBS serta Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA. Selain itu, Ali mengakui berdepan cabaran hebat di Sepanyol termasuk dari segi persaingan dan penerimaan pemain Eropah terhadap pemain dari Asia. Ia sangat sukar untuk pemain Asia nak masuk ke Eropah atau pemain antarabangsa sebab mereka pandang pemain Asia ini macam kurang sedikit dari mereka termasuk dari segi fizikal dan mental. Tapi alhamdulillah saya sedikit rapat dengan semua kawan-kawan di akademi, mereka juga tidak memperkecilkan saya, katanya. Mungkin itu sahaja daripada admin, jangan lupa like, share dan subscribe untuk perkembangan seterusnya.